Sudah dirapatkan ketua kelas seluruhnya dengan Bapak Komite dan termasuk Bapak Kepala Sekolah, lahan parkir dibatalkan. Kalau dia tidak mampu, ya tidak usah bayar. Kalau dia tidak mampu, ya tidak usah. Nah, terakhir saya, Pak. Kan saya ketua kelas, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Nah, ditambil, Pak. Ditambil lebih, ya? Ditambil gini, Pak. Pak, harus ngambil pung, ngawal-ngawal, mendak-mendak sih, gak pantas, Pak. Harus saya ke ulangan, nama di bentak, malah bosnya cowok lah, aku tak kebuk, iya, masuk pantas, Pak. Ini bagaimana? Ya, tentunya ini bentuk satu aspirasi. Siswa biasa lah seperti itu, artinya kita mengakomodir, guru juga bisa mendengar, bisa melihat, dan tentunya nanti menjadi satu evaluasi, pembelajaran daripada kejadian. Mekanisme penarikan itu tentunya sebelumnya kan mesti ada persetujuan oleh murid, dirapatkan. Nah, tentunya hal semacam ini di semua sekolah juga ada. Kalau nggak setuju, semua wali murid dan semuanya mungkin nggak akan ada tarian. Nah, mungkin tarian itu dilakukan sepihak oleh sekolah tanpa ada suatu musyawarah, tanpa ada suatu rapat-rapat. Dan tentunya kalau memang itu sudah dilakukan, mungkin ini miskomunikasi. Harus ada edaran. Kalau ada pungutan-pungutan. Dua, keuangan-keuangan yang memberatkan seperti pengadaan parkir sudah dibatalkan tadi. Sudah dibatalkan. Ekspresi ini kan yang tidak paham atau belum mengetahui informasi tadi pagi. Ya. Nah, itu, jadi di sedatari sebenarnya anak-anak gak keberatan kok dengan uangnya itu. Gak keberatan. Jadi sudah sama omongan. Terus itu kan kesepakatan khusus dengan ketua kelas ya. Alasannya ya itu tadi disampaikan. Sehingga hari Senin nanti mungkin pada satu acara akan disampaikan oleh kepala sekolah langsung. Kalau beliau nggak repot ya mungkin dari yang petugas upacara atau mungkin saya sendiri akan disampaikan.